Selamat malam, C. Sorry. Anu apa? Di BOP di mana? Di kantor apa di luar kantor? Nanti rencana nih, Bu, tak BOP di Grand BOP Bu Venture atau yang milenial yang tanggal 7 dan 14 itu, salah satu di antara mereka, termasuk mereka-mereka yang tidak qualified, mereka yang tidak apa namanya? Tidak mau, yang mengundurkan diri sudah dua. Apa itu? Oh, Prugen, ah nanti, pokoknya tak kirim hasilnya yang kandidat report, yang manager report nggak tak kirim. Yang sudah tidak masuk qualified mungkin ada 5-6 orang sudah tidak qualified, angka 1, angka 2. Dua. By chatting. Tidak ya, tak kasih arahan itu, tak suruh nginstall ini. Setelah dia tak suruh ngasih data WIC kan ketemu NPA dia tak suruh yang tapi lemote minta ampun namanya orang gak kaki maksudnya jadi lemot WIC ndak masuk qualified C gelas. Ya ini sebenarnya untuk screening ya. Dia ini memang qualified atau enggak. Dari situ kan bisa kelihatan swing di sini. Oh, enggak respon ya sudah. Mau memang enggak masuk target. Jadi gue sih enggak ngarepkan orang-orang yang gabung ini mereka yang daftar ini untuk jadi agent NPA sebetulnya enggak ya, cuma di daftar no NPA. Soalnya gini loh, nah misalnya dapet dia elek, nanti ya komunitasmu elek gitu kan. Gue cari sing nyoba pengusaha sing punya duit, pengeluaran ini tak tanya itu, makanya gue kan sulit. Lele pengeluaran ini dek 1 juta, 1 juta setengah, kira-kira koncone pengeluaran ini sak gitu enggak sih? Nah dek mau beli sing 300-an ya apa ya mampu. Ya itu faktor utama. Jadi ya cuma untuk penggembira saja, untuk supaya wing ngelatih gitu loh, ngelatih ngomongin lancar. Jadi ya wis DE gabung oke, okay. Ternyata DE soalnya gini, ngisi pro DNA gak mau ya wis molor. Dari 26 kan dari 20 sekian kan belum semua ngisi. Terus kemudian yang tak kirimi sudah sekian orang, tapi yang masuk belum. Itu aja sudah terscreening. Kemudian mau diterima aja sudah yang nolak 2, padahal sudah keterima. Ya enggak apa-apa. Tak undang BUP milenial, tak undang BUP full venture. Nah, dari situ dek wis enggak masuk wis berkurang lagi. Dari berkurang enggak ngerjakno proof force, enggak ngerjakno suwe men. Kowe kan wis paling dalam waktu sekian jam wis mari ya. Dek berjam-jam gak mari, dimintai foto suwe, dimintai ini suwe. Nah terus kemudian dari provos sudah ujian gak lulus ya wis ke next screening. Nanti mari gak lulus ya, belum sertifikasi, belum ini ya teranu ya, biar terseleksi dengan sendirinya. Jadi dari BUWIP itu merekrutnya 45 yang berhasil dikontak 5 seperti itu. Jadi ya bumi, nah itu kan nampungnya banyak. Elizabeth 25 nama. Terus kemudian tak pikir-pikir ngambil pakai screening di awal. Sing angka 1-2 wis tak kandang no, ndak tak pakai dulu. Terus yang Elizabeth itu mungkin yang nomor 2 aja diterima karena masih look good. Ya tak pikir-pikir ya, ya buat latihan lah supaya ngisi proof of stake cepet, DNA cepet.
Oh, enggak, maksudnya sing berhasil dikontak itu 5 aja. Joni ngomong sama Bu Wim ya 10% lah. Ada 2 20 ya paling 2 jadi ae syukur. Siapa? Wah, enggak ngontak gue. Dia enggak ngontak, enggak info. Novi sudah berhasil 2 MPA, enggak 4 MPA. Ya, ada tapi kita tidak qualified. Cici mau soal kayak Cik Marlita bilang ini satu, like misalnya dia ngerekrut gitu ya, DE oke okay, diterima sing angka satu bro DNA. Konco-konco nih angka satu KB lah, gak mungkin konco nih. Dan terus kemudian di situ nanti persistensi elek pisan, wah wis ndak jadi ya we. DE mau ngisi oke, ndak mau ngisi oke, mau ujian oke, ndak mau ujian oke, DE mau datang pro BOP oke, ndak datang pun oke, jadi nothing to lose. Lek we lo ya, tapak ngomong kayak gini kan kebure ini kan ya gak iso. Iya, maksudnya yang satu itu direkrut, tapi dia suruh ngerekrut. Tapi yang direkrut dia seumuran. Lalu dia bayaran 1,5 juta, konco-konco ini ya bayaran apa pengeluaran 1,5 juta. No. Terus nak tanya, kamu kepingin income berapa? Ya income segini, ya wis. Ambis ini kurang gede sih, gak iso. Betul, karena kan kita belum BUP kan. Tetapi dari pul DNA lek 3-4 ya wis di simpen si Hera dapat agent yang warnane merah. Dia nanya, ya apa caranya sukses? Aku ngomong gak iso. Merah satu, jangan diproses. Yang dua itu proses tapi dengan caution, dengan perhatian. Nah, kamu ngani enggak ngajari orang ini sedikit demi sedikit, mau enggak kamu sabar? Ya lah kamu punya kemampuan sabar, tapi kamu gak punya kemampuan sabar. Ya ya itu. Ya nama Nikita apa ya? Ya, tak pikir ini semua proses lah ya, Cik. Jadi, Cici jangan mengharapkan, oh Joni hebat ya dua. Enggak ngarep, no. Bakal tambah tak screening-screening. Dia enggak melok sertifikasi, ya sudah. Dia enggak mau melok itu, ya sudah. Dia terdaftar NPA, ya syukur. Cuma ada NPA, ada FLC, toh. Tapi lah dia enggak closing. Karena kan bukan target gitu loh. Nah iya, belum tentu lah misalnya punya kemampuan kesana. Jadi ya, setelah anggap buat latihan gue ngisi supaya cepet. Ya sudah gitu aja, enggak ngarep banyak. Lewe si mesti ingat soalnya kemarin pro DNA nih wis cukup banyak jadi ya. Jadi ya so far lancar, sing gak lancar itu DE ngasih data suwe, dia respon suwe. Lewe wis kayak gini wis gak lah. Enggak masuk kriteria. Oh, ya sebagian besar sudah lulus. Cik pasti kuliah itu sih bangga. Belum ini misi di Ngagel Jaya Utara. Baru pulang. Makanya saat telepon Cik. Jobber kemarin itu untuk nyari nama toh. Cepet-cepetan nyari nama. Cuma kualitasnya jadi bagus atau enggak itu sing sekarang kita sak level kita mesti harus mikir kualitas, gak usah mikir kuantitas. Kuantitas ya kayak busuk semua ya percuma.
ada pemikiran ke sana, cuma sementara ini ndak tanggung prognosis sing be masuk-masuk ya ahli masuk tak suruh ikut ini, dia ndak respon ya sudah. Very ani ya apa ya? Apa bahasa Indonesia? Take it easy. Ya kamu gabung, oke, okay. Ndak kamu gabung, ya wis CC Fora gabung, oke, okay. Respon, ya oke, okay. Gak respon, ya oke, okay. gak membuat sakit hati. Wah, CC Fora kok gak kontak-kontak, ndak mikir gitu. Ngapain? Wong hidup cuma kayak gini kita nikmati ya, cuma kita ada aktivitas buat latihan cepat. Itu motivator itu kan diantara mereka itu deetok atau sing kinclong mari gitu, ternyata de motivator kucing. Wah, keliru bojone di Allianz grupi Deni Utama, terus dia bilang Allianz ini yang terbaik, semua perusahaan nomor satu ya Allianz. Aku kan versi itu lek gue gak mau CC Fora ada di Allianz, gue gak mau menjelekkan Allianz. Lek kayak gitu gue bisa langsung anu, bad image mongkon senengani jelek no orang, kamu gabung di sini kok perusahaan liyong kok jelek no, gak usah ya, cuma koncoan. Cuma diantara itu sing bening kan mek dee tok sing ketok punya duit dee, like, misalnya suruh bayar 5, 10, 20 juta tak rasa iji sanggup harus sih, tapi lah dee wis bukan di Allianz. jadi dee like, misalnya merasa belum dapat, wis ojo diseseli karena gue tidak mengharapkan orang ini gabung. Oh ya, lek misalnya CV oke ya, anuai dikirimi kemudian ketok 3, ketok 4 ya sudah dilanjut nosing pakai cara newe itu, tolong ini isin ya namamu, nomor telepon dan bagian separuh itu ojok semua. Semua itu kan buat catatan nih buat kita. Soalnya lah misalnya CC 100 mau soiling ayo. Ngerekrut 100. Maringo iki sing iki belum sertifikasi ini belum dhek butuh nih pas, belum melok pas. Ya suruh melok pas. Dhek enggak mau melok training ya wis ke screening direct. Berarti ya wis gak cocok. Mau ya apa lagi? Idealnya begitu, cuma dapat noni itu ya kan wis didului Riki, didahului si A, si B, agent A, agent B. iya wong. Oh ya mungkin orang-orang itu mungkin seperti CC Fora karena mereka gak yakin toh bisa jalan no, mereka gak tahu ya apa cara jalan no, mereka belum jelas, mereka belum dapat informasi dan lain sebagainya ya wis kan gak bisa dipaksa. Oh enggak mungkin, cuma jelas no, hari gini kamu kirim CV ya, habis kirim CV nanti aku kirimi tes 250 soal, kerja no dalam waktu 30 menit, ojo pakai break ke kamar mandi dan sebagainya, jangan lah misalnya mau ke kamar mandi, yus ke kamar mandi, oh mau minum mau dulu baru kerja no ini dalam satu waktu. Iku pun sing respon ya enggak banyak, sing wis tak tolak 6 orang atau 5 orang, sing masuk itu berapa? 7 orang PE, tapi sing ngerespon mau pro DN anu mau ngerespon Pulvos 2, sing situ lemot, gak dijawab
sing situk lemot pisan yo wis gak masuk ya. Lek misalnya kayak cisi forum.